A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari toserbamuslim.com. Seperti biasa, kali ini saya akan mau mereview buku-buku Islam ataupun Al-Qur'an pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah Al-Qur'an. Ini Al-Qur'annya masih dari keturunan Al-Hufaz ya, masih keluarga besar Al-Hufaz dari penerbit Cordoba. Ini namanya Al-Hufaz Santri, Al-Qur'an hafalan 5 blok warna ya. Nah, ini versi terbaru, ukurannya kecil ya, ini ukuran saku, kurang lebih ini sekitar 7 atau 8 cm, kesininya sekitar 10-11 cm. Ini muat dibawa kemana-mana ya, disimpan di saku, supaya ini para santri bisa menghafal dengan leluasa ya, bisa dibawa kemana-mana. Ini untuk sampulnya sendiri ini cukup bagus ya. Ini yang saya review ini warnanya biru dongker, tapi kalau di video sepertinya kelihatan hitam ya. Tapi yang hitam juga ada ya, ini yang biru dongker. Nah, kemudian si sampulnya sendiri ini terbuat dari kalaf gitu ya. Tapi ini di motif ya, emboss gini. Motif jadi timbul. Kemudian di dalamnya ini ada busanya, jadi empuk ya. Kemudian ini pakai resleting. Langsung kita lihat saja seperti apa isinya. Kita lihat dari awal ya. Ini bagian belakang covernya. Kemudian di sini ada orang-orang yang terlibat dalam pembuatannya. Kemudian di sini ada muqaddimah. Kemudian ada tanda tashih. Ini saya zoom dulu ya. Tanda tashih ini tahun 2021. Kemudian ini langsung ke Al-Qur'annya ya, ke intinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kalau di Al-Hufaz biasa itu ada terjemahnya, di bawahnya itu ada terjemahnya. Kalau ini hanya font Arabnya saja, tanpa terjemah ya. Jadi ini bisa fokus untuk menghafal Quran saja. Kemudian ini juga ada blok warnanya, 5 blok warna, 1, 2, 3, 4, 5. Di sampingnya ada kata kunci, tanda potongan awal ayatnya. Awal blok ya, karena kalau ayat di sini harusnya ada lagi sumun bukmunnya, tapi di sini hanya yang awal bloknya saja. Masaluhum kamatsalil ladzis tauqada naro, di sini ada masaluhum. Kemudian di sini au kasoyibin, di sini alladzi ja'ala lakum, alladzi ja'ala, kemudian wa in kuntum, kemudian yang terakhir fa'ilam. Itu seperti itu ya. Untuk cara menghafalnya di sini sebetulnya ini sudah populer ya. Yang pertama, sebentar. Fokusnya hilang fokus. Nah, yang pertama di sini teman-teman bisa lihat tiap blok warna itu 1 jam. Jadi satu gini 1 jam. Tapi sebetulnya sih kalau yang pinter nggak harus 1 jam juga nggak masalah ya, yang penting sudah bisa. Tapi untuk normalnya kalau mau hafalannya kuat, dalam waktu 1 jam dibagi 2. Yang pertama dibaca ulang, dibaca dengan melihat sampai sini, ulang lagi berapa kali terserah. Yang penting di sini patokannya ke waktu, bukan ke pengulangan, bukan ke repetisi ini ya. Tapi ke waktunya 40 menit, selama 40 menit dibaca terus berulang-ulang dengan cara melihat. Tujuannya supaya kita baca benar, kemudian lidahnya juga membaca dengan benar juga. Nanti lama-lama kalau terus-terusan dibaca itu lidahnya otomatis juga ya. Baru kemudian di 20 menit terakhir dihafal tanpa melihat, ditutup ya. Di sini, tapi di sini nggak ada ininya ya, ada nggak ya? Pembatas, sepertinya di sini nggak ada pembatas penutup halaman ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini juga sudah disertai tajwid warna, jadi ada warna-warnanya. Nah, ini membantu untuk para pemula yang belum terlalu paham tajwid ya. Jadi dengan warna-warna seperti ini jadi lebih mudah mengenali hukum-hukum bacaan yang ada di warna-warna tersebut. Kemudian di sini ada tombol kontrol atau tabel kontrol ya, checklist hafalan. Kalau yang kuning yang pertama tadi udah hafal, checklist. Yang blok hijau sudah hafal, checklist, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tabel murojaah. Untuk isinya kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian belakang kita lihat di akhir halamannya. Ada doa khatmil Quran. Kemudian daftar surah. Kemudian alamatul waqfi, tanda-tanda wakaf ya. Wakaf lazim, wakaf mim, ini wakaf lazim, jim, jaiz, dan seterusnya. Kemudian ayat sajdah, ini letak-letak ayat sajdah. Dan yang terakhir doa ya, doa-doa. Sudah tidak ada lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini sangat direkomendasikan untuk para santri atau pelajar atau mungkin mahasiswa atau siapa saja yang saat ini sedang menghafal ya, menghafal Al-Qur'an dengan metode Al-Hufaz ini yang 5 blok warna ini. Jadi bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi misalnya sholat juga, sholat zuhur, ba'da zuhur bisa membaca atau menghafal sebentar gitu ya sambil istirahat dan seterusnya. Jadi ini fleksibel sekali. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki Al-Qur'an Santri, Al-Hufaz Santri ini. Silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah menyaksikan video dari toserbamuslim.com.